Waalaikumsalam. Sebagai ketua pengurus Taekwondo Indonesia cabang Kabupaten Karanganyar yang baru saja terpilih, saya mohon doa restu, mudah-mudahan amanah ini bisa saya jaga dengan sebaik-baiknya sehingga prestasi Taekwondo di Bumi Intan Pari ini bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu. Kemudian berkenaan dengan olahraga, ya, olahraga apapun olahraga itu bagi masyarakat itu sangat penting karena olahraga itu penyempurna hidup, ya, penyempurna hidup. Karena dengan olahraga jiwa kemudian dan badan kita menjadi sehat, selalu bisa berpositif thinking kepada siapapun dan kepada apapun juga. Karena dengan penanaman jiwa olahraga kita punya spirit sportivitas untuk kebaikan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian praktisi bela diri yang baik, ya, itu seperti apa, ya, dari seluruh elemen masyarakat, baik itu yang berposisi sebagai pengamat, sebagai pengurus suatu cabang olahraga, ya, selain daripada atlet, ya, ini memang dibutuhkan sosok praktisi keolahragaan, ya. Tidak harus dia mampu dalam skill di keolahragaan yang dia senangi, tapi paling tidak dari para praktisi ini punya semangat, punya spirit yang tinggi untuk memajukan suatu cabang olahraga, ya. Baik secara manajerial, baik secara pengamatan untuk memberikan masukan agar selalu berprestasi, ya, dan sebagainya. Praktisi ini sangat dibutuhkan, ya, olahragaan di Indonesia. Karena jika tidak ada praktisi secara olahraga, ya tidak ada sharing untuk bisa memberikan masukan-masukan untuk kemajuan suatu cabang olahraga. Kalau berprestasi itu suatu kebanggaan yang luar biasa, tidak hanya buat diri pribadi, tapi juga kebanggaan yang besar buat keluarga, buat masyarakat, buat negara. Makanya berprestasi itu menjadi suatu harga mati bagi suatu cabang olahraga yang ditekuni di jalur prestasi, sehingga apapun tujuan hidup di dalam meraih prestasi, jika itu pekerjaan yang belum bisa terselesaikan, selesaikanlah prestasi itu dengan sebaik-baiknya. Karena dengan prestasi hidup lebih bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.